Dulu ada satu ibu bapa yang ketika mana dia nak didik seorang anak untuk bertakwa kepada Allah. Anak dia masih kecil. Waktu tu anak dia dah mumayis lah, kita kata dah membesar sedikit. Kecil lagi tapi dah mula pergi ke sekolah, belajar asas-asas. So ayah dia kata ke anak dia, "Wahai anak, semua yang kita miliki ni miliknya Allah. Dan kita ni adalah hamba bergantung kepada segala apa yang dikurniakan oleh Allah." Sehingga anak tu tanya, "Adakah rezeki yang kita dapat dan kita makan ni dari Allah?" Kata ada ayah dia. Ini kan budak-budak selalu tanya begitu. Maka ayah dia kata, "Kalau kamu nak bukti dia, setiap kali balik kamu daripada sekolah, maka janganlah kamu nanti terus pergi ke dapur. Kamu masuk dulu ke bilik kamu, kamu ambil wudu, kamu solat. Kemudian kamu berdoa kepada Allah minta rezeki. Kemudian pergilah dapur, kamu akan dapati Allah akan berikan rezeki, makanan kepada kamu." Ini ayah dia ajar ni, nak ajar supaya anak dia yakin kepada Allah. Jadi anak dia hari-hari buat macam tu lah. Balik sekolah, masuk bilik, ambil wudu, solat, doa, ada makanan. Sedangkan mak ayah dia kerja kat kebun, memang setiap kali tengok time anak dia ni dekat nak balik, dia orang lari dah kat rumah. Mak dia pun masak masakan, hidang siap-siap, kemudian pergi balik kebun. Jadi anak balik memang ada lah, mak dia yang masak. Nak cuba, tapi dia nak supaya anak dia tu yakin. Nak jadi cerita, satu hari anak dia balik sekolah awal. Kebetulan waktu tu jadual awal balik habis. Anak dia balik, ayah dia ni dia rasa tak sedap hati. Lepas tu tengok pula ada orang dah mula balik dari sekolah. Dia kata, "Eh, hari ni orang balik awal ke?" Tanyalah budak sekolah tu. Dia kata, "Hari ni kami dapat balik awal." Allah. Dia punya, waktu perasaan mak ayah dia tu apa? Habislah. Maksudnya anak dia dah balik dah. Pasti nanti kalau dia balik, dia solat, nanti dia pergi dapur tak ada makanan, dia akan kecewa. Dia akan nanti, yalah, dia tak yakin lagi. So, larilah mak ayah ni kelam kabut balik ke rumah. Dengan harapan mereka mendahului anak mereka dan sempat untuk nak sediakan makanan tu sebelum anak dia sampai ke rumah dan pergi ke dapur. Tapi waktu dia sampai ke depan pintu, dia tengok ada kasut, ada dia lah. Mana dia dah sampai dah. Terus cepat kabut mereka pergi ke bilik. Kalau-kalau anak dia masih solat dan mereka sempatlah ke dapur. Tapi tengok kat bilik dah tak ada anak dia dah. Maknanya anak dia confirm kat dapur lah. Maka mereka pun dengan rasa yang kita panggil sebersalah dalam keadaan yang kita kata, pergilah ke dapur dan lihat waktu tu anak dia sedang makan. Terkejutlah mak ayah ni kan. Maka spontanlah dah. Benda tiba-tiba pelik. Maka ayah dia pun tanya, "Wahai anak, mana kau dapat makanan ni?" Jadi anak dia kata, ayah buat tanya pula, "Dah tentulah rezeki dan makanan ni daripada Allah. Dan memang itulah hari-hari yang saya buat. Saya akan sampai masuk bilik seperti ayah kata, untuk solat. Kemudian saya doa minta rezeki, saya pergi dapur, mesti ada makanan." Jadi ayah tanya, "Buat apa lah? Ayah yang ajar saya macam tu." Jadi mak dia kata, "Makan apa?" Tapi mak, cuma bezanya ialah, makanan yang sebelum ni saya makan, tidak sesedap makanan pada hari ni. Hari ni sedap sungguh, saya kata. Mana datang makanan tu? Allah siap. Kerana kesungguhan ibu dan ayah, Allah akan tolong.